Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irsyad Istoyo, Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Kutai Barat, menyampaikan terima kasih kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini sigap dalam menangani kasus yang ada di Minahasa Utara tentang pembakaran, pengrusakan masjid setempat. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, untuk tidak terprovokasi, terhasut atas kejadian tersebut. Semoga urusan ini kita serahkan sepenuhnya kepada penegak hukum untuk menindak lanjutinya. Dan atas kesigapan penegak hukum, kami ucapkan terima kasih. Semoga negara kesatuan Republik Indonesia dapat kita jaga akan kerukunannya di masa-masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.